Beli polis 200 ribu, dapat e-voucher 50 ribu. Ajak teman, dapat lagi 50 ribu. Hei, Mas. Nah. Apa nih, Mas? Ini nih, ular nih. Nah, lihat nih. Cerita bener arahan dari Mas. Ini setiap harinya, ratusan ekor gajah memenuhi areal padang rumput luas di Taman Nasional Wai Kambas, Lampung. Setiap ekor gajah masing-masing memiliki pawang atau kiper yang bertugas merawat dan mengawasi kesehatan mamalia bertubuh besar ini. Aktivitas ratusan mamalia besar yang sudah dijinakkan ini mulai di pagi hari. Seiring munculnya matahari, gajah-gajah Wai Kambas keluar dari kandang untuk merumput di padang savana sekitar Taman Nasional Wai Kambas. Nah, sekarang Panji ada di pusat konservasi gajah. Lagi lihat proses pemberian makan gajah-gajah ini nih. Ini adalah gajah-gajah yang memang sudah terlatih ya, yang cukup jinak untuk bisa dinaiki oleh pawangnya seperti ini. Mas! Ya. Kayaknya asik banget naik gajah di atas, Mas. Ya, enak, Mas. Galak nggak? Sebelum gajah-gajah ini keluar dari dalam kandang, saya coba untuk berkeliling dulu nih. Tapi untuk berkeliling kandang gajah yang luasnya 4 kali lapangan bola, saya harus naik gajah yang sudah disiapkan oleh teman-teman pawang. Sekarang Panji ada di punggung gajah nih. Wow. Awal datang ke Wai Kambas, udah bisa naik gajah nih. Masih siapa namanya, Mas? Mas Sodik, ayo kita diri gajahnya. Wah, asik. Mas, kita muter-muter, Mas. Gimana, Mas? Asik, naik gajah. Selain mencari makanan sendiri saat dilepas dari kandang, gajah-gajah penghuni pusat konservasi Wai Kambas ini juga dapat makanan tambahan berupa pelepah kelapa. Namun, pelepah kelapa ini hanya bersifat kudapan saja, bukan makanan utama. Nah, pemirsa, di dalam kawasan Taman Nasional Wai Kambas ini, selain kita bisa lihat pusat konservasi gajah, di sini juga ada pelatihan gajah ya, Mas ya. Selain itu, Taman Nasional ini merupakan habitat bagi gajah liar Sumatera. Jadi asli nih habitat gajah liar itu dari sini. Dan gajah-gajah yang ada di sini, separuh adalah gajah yang masih liar. Ayo, Mas, kita jalan-jalan lagi kali ya. Ayo, Agam. Nah, ini baru menarik. Seekor anak gajah tampak sedang dilatih oleh pawangnya. Untuk melatih gajah sangat dibutuhkan waktu panjang dan tentunya kesabaran dari si pelatih atau pawang. Ya. Mau dilatih ya? Iya. Mau dilatih apa, Pak? Latih duduk. Oh, dilatih duduk. Iya, latih duduk. Duduk di mana? Duduk. Namanya siapa nih, Pak? Joni. Wih, di namanya Joni pemirsa. Duduk. Duduk. Nah, duduk. Ini lagi dilatih untuk duduk nih si Joni ini. Duduk. Eh, duduk. 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 Diam. Duduk, bagus. Jadi ini mau duduk nih sekarang. Nah, dia deh. Nah, kayaknya ini dari kecil udah dilatih nih. Nah. Jadinya pasti jinak. Hormat dia. Karena ada pawangnya. Kalau enggak ada pawangnya galak juga. Diam. Angkat sini. Angkat. Nah, ini. Halo. Oh, halo ya. Halo. Diam. Eh, ngapain dia? Mau bercanda terus, Pak. Hehehe. Ternyata tidak mudah loh melatih seekor gajah. Selain harus sabar dan memerlukan waktu, seorang pelatih harus tahu dan paham karakter gajah yang mereka latih. Karena jika kondisi psikologinya sedang tidak bagus, gajah tidak dapat maksimal dalam latihan.
sifatnya sih sama kayak anak kecil pada umumnya ya, kayak anak manusia gitu. Dia suka main, bercanda. Cuma karena ini gajah bukan manusia, pemirsa. Kalau bercanda ya tetap aja. Kalau disuruh duduk sama dia sakit. Iya. Tuh kan. Benarnya yaitu gajah. Namun dalam kondisi terancam, King Cobra juga bisa melawan dan tentunya cukup berbahaya bagi gajah. Lagi sibuk sama gajah ya kayak ini, Bang. Ini ya. Siapa namanya, Bang? Edwin ini. Tuh yang enggak kenal jinak, Bang. Kalau ini kadang-kadang masih seneng-seneng karena dia masih anak-anak. Oh, masih anak nih ya. Enggak dewasa. Edwin. Umurnya berapa tahun, Bang? Ini sekitar 16. 16 tahun ya? Ya. Eh iya, kenalan dulu, Bang. Dedi, Panji, Bang. Aduh, ini kebetulan lagi main aja nih, Bang, di Waikambas. Iya. Tadi udah muter-muter di sekitar savananya sini. Oke. Lihat gajah-gajah yang lagi ngerumput. Oh iya, lagi diangon nih kalau digembalain lah kalau. Oh. Emang gajah-gajah ini biasa ya, Bang, ya digembalain kayak gini? Karena gajah di sini digembalain siang hari, karena malam baru dikasih makan. Oh, kalau malam baru dikasih makan. Kasih makan pepa, kalau siang? Bener. Kalau siang dia cari makanya sendiri. Ini doang ya, rumput aja ya. Kalau yang ini masih agak sedikit nakal. Oh, ini nakal nih. Ya, karena yang besar dia ini jadi dewasa. Mas. Agak agresif dia sama orang. Oke, mundur dikit. Betul. Nah, ini enggak jadi tabu biar sudah terbiasa dengan manusia dan sudah berlatih, tetap saja mereka memiliki naluri yang masih liar. Jadi, orang yang belum kenal dengan mereka itu harus hati-hati. Ya. Karena biasanya mereka tuh mengingat ya. Iya. Ternyata di kawasan Waikambas ini juga ada gajah-gajah yang hidup liar atau belum dijinakan. Mereka berada di luar lokasi kandang. Bahkan tak jarang gajah liar tersebut masuk hingga ke perkampungan. Ya. Itu ada kelompok gajah juga tuh? Oh, kalau itu bukan yang jinak, Mas Manji. Ah, masa iya? Iya, kalau gajah jinak rata-rata dia kulitnya lebih bersih hitam kayak gitu. Karena dia dari pagi sore dimandiin. Oh, kalau di sini rutin mandi. Iya. Kalau itu nggak ada yang mandi. Iya, siapa yang mau mandi? Ada pawangnya karena gede banget. Terus galak itu? Galak dong. Pol galaknya? Kalau gajah liar, sore-sore kalau pagi jam-jam 10 sampai jam 3 dia kebanyakan tidur di hutan. Nah, untuk membedakan gajah liar dan gajah yang sudah dijinakan sebenarnya sangat mudah. Dari pandangan mata saja sudah bisa kita bedakan. Gajah liar warna kulitnya cenderung kecoklatan dan kotor. Sedangkan gajah yang sudah dijinakan
kulitnya lebih bersih dan kehitaman. Ini kalau kita deketin lagi bisa nggak? Waduh, nggak bisa. Kejar ya? Kalau saya pawang nggak jijik, kalau yang lihat juga nggak berani. Pawangnya aja pemirsa nggak berani dibat deketin gajah liar tuh. Itu di depan itu tuh ada 1, 2, 3, 4 ekoran ya. Itu satu kelompok, mungkin satu keluarga gajah liar. Dan mereka mungkin asalnya dari dalam hutan-hutan yang pinggiran padang savana ini. Tuh lihat tuh. Warna mereka lebih kotor ketimbang gajah-gajah yang biasa dilatih. Bahkan Bang Nadi bilang kalau dideketin mereka bisa ngejar ya Bang ya? Ngejar ya? Ngejar banget. Saya juga berarti dari sini aja dah. Tapi beruntung lah pemirsa segini kita bisa lihat gajah liar dari sini. Ya udah Bang Nadi, kita cari ular aja yang aman Bang. Jangan deketin gajah liar. Yang ada ntar malah diinjak lagi. Benar kan dugaan saya bahwa di hutan seluas ini tak hanya gajah yang dominan. Ada area-area tertentu yang menjadi teritorial satwa liar lainnya. Tempat biasa masih dilihat ular? Oh, enggak, Mas. Hah? Ya, mungkin 100-200 meter lagi lah, Mas. Itu rumah ya katanya ya? Bangunan ya? Itu toilet, Mas. Toilet? Toilet. Udah nggak kepake lah. Udah nggak kepake. Cuman kalau saya di momen gajah, saya dua kali pernah dapat kobra sekali. Oh, di situ? Iya. Dapat kobra tuh. Saya masih ada lah, masih di piara tuh. Ya udah deh, yuk kita langsung ke sana, Mas. Keberadaan king kobra di kawasan ini tidaklah aneh karena makanan atau mangsa bagi raja kobra masih tersedia dan relatif mudah untuk mendapatkannya. Salah satu lokasi yang sering terlihat keberadaan ular yaitu bangunan tua yang sudah tak terpakai lagi. Pawang-pawang dan pelatih gajah di sini sering melihat keberadaan beragam jenis ular di sekitar bangunan tak terpakai. Itu tempatnya, Mas. Itu putih, ya. Wanita pria itu ada tulisannya. Iya, benar. Kan di situ umum. Oh, itu WC umum. Sekarang udah enggak fungsi lagi ya? Fungsi lagi. Ah, bangunan-bangunan seperti itu yang biasanya emang disenangi oleh reptil liar seperti ular. Kayaknya sih bener sih, cocok sih buat jadi sarang ular. Yuk kita lihat dulu yuk, kali aja ada. Bangunan-bangunan yang udah gak terawat seperti ini sangat digemari oleh ular untuk tinggal di tempat seperti ini. Karena tempat ini merupakan sarang bagi tikus yang merupakan makanan bagi ular itu sendiri. Dan selain itu, tempat ini hangat. Ular adalah binatang berdarah dingin dan senang sekali mencari tempat-tempat yang hangat. Terkadang, ular akan tidur di tengah-tengah jalan raya itu untuk mencari sumber panas ya. Jalan raya itu kan panas, Mas. Iya. Dia bisa tidur tuh di tengah-tengah itu. Kan suka banyak tuh ular yang kelindes motor, kelindes mobil. Iya. Itu faktornya dia sebenarnya tidur di situ. Saya sangka ular ngejar makanan. Enggak, dia itu tidur di situ buat cari panas itu, sumber panas buat memanasin badannya. Makanya dia kadang-kadang di tempat-tempat kayak gini banyak ditemuin. Cuma di sini kayaknya nggak ada nih, Mas. Di ruangan ini nggak ada. Mungkin yang di pria sana ada. Oh, ayo, Mas. Kondisi bangunan yang sudah tidak terpakai memang memungkinkan untuk dihuni oleh reptil termasuk ular. Karena di sini pasti banyak tikus yang merupakan makanan kesukaan ular. Hei, Mas. Nah, apa nih, Mas? Ini nih ular nih. Nah, lihat nih. Cerita bener arahan dari Mas Budi ini sih. Bahwa di sini adalah sarang bagi ular. Ini kayaknya kobra nih, Mas. Biasa ya, Mas? King kobra kayaknya ini. Iya, kalau kobra biasa, Mas. Biasanya saya ketemunya paling 1 meter lebih dikit, Mas. Gak mungkin ya sebesar ini ya. Oh iya. Cuma yang ini warnanya agak hitam, pemirsa, lihat. Ini bahaya, Mas. Ini bahaya ini. Bahaya. Karena jenis ular yang... Asmas. Dia nyerang. Dia nggak suka tempatnya diganggu. Ular ini kayaknya lagi nyari-nyari sesuatu di sini, tuh, lihat. Cari makanan. Cari makanan kayaknya. Nah, king cobra merupakan salah satu ular yang pintar. Otaknya itu besar. Dibanding otak ular lain, king cobra lebih gede otaknya, Mas. Ular otak gigi. Dia lebih cerdas. Sama kobra biasa ya? Iya, sama kobra biasa, Mas. Lebih cerdas ini, Mas. Asmas. Keluar, liar banget. Atiin, Mas. As. Woi. Aduh, galak banget. Kalau ini serangan dan gertakan dari sang predator menandakan ia tidak senang saya dekati. Keberadaan saya di dekat king cobra bisa dianggap mengganggu karena telah memasuki teritorialnya. Karena saya baru ketemu
dua kali mas. Dua kali. Pernah nyebrang ke sana, sama ini kalau king cobra jarang ditemuin. Termasuk udah langka juga ya mas ya? Iya, langka juga. Kita bawa keluar dulu mas ya. Harus mas. Semakin didesak, predator yang satu ini semakin agresif menyerang. Hal ini merupakan ciri khas dari King Cobra yang dikenal sangat disiplin menjaga dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Bahkan tak jarang, ular King Cobra bertarung hingga mati demi mempertahankan kekuasaannya. Ular yang luar biasa galak. Saya harus membantu gimana? Coba mas, alihin perhatiannya. Pegang ekornya mas. Pegang ekornya mas. Iya. Oke mas, awas mas. Awas mas. Aduh, King Cobra ini luar biasa nih. Berarti. Oke, sekarang saya coba untuk tangkap ya mas. Iya. Nggak bisa megang mas, mungkin biar saya pernah memegang King Cobra. Boleh ya mas, pegangin mas ya. Yes ya. Oke, berapa meter nih mas ini? Kalau dikira-kira panjangnya 2,5 meteran mas. Bisa sampai 3 meteran lah. Aduh, lihat nih pemirsa. Ularnya udah berhasil kita temuin. Nah, lihat. Dia punya gigi yang tajam, Mas, kayak duri. Giginya tajam di depan kayak duri. Nah, ular King Cobra merupakan ular yang agresif banget. Dia mengejar mangsanya. Jadi kalau misalkan dia diganggu, dia lebih memilih untuk bertarung dulu seperti barusan antara saya dengan Mas Dedi tadi. Dia nggak takut nih. Oke, Mas Dedi, ini kita bawa keluar aja ya, Mas ya. Ya, ini mau kita lepas atau gimana? Ya kita lepas lagi nanti. Biar hidup. Kan nggak boleh juga binatang dari sini dibawa keluar kan? Nah kita di sini kan cuma observasi nih. Panji pengen lihat apa dari dekat kehidupan King Cobra yang ada di Sumatera pemirsa. Ya kemana lagi nyarinya kalau bukan ke Taman Nasional Waikambas ini? Karena di sini semua binatang kan hidup dengan bebas ya mas ya. Dan nggak takut sama manusia kan? Ya, harus dia bisa. Bahkan pesan. Babi hutan pun sampai di depan kantor itu ya. Sampai main-main sama orang gitu. Iya. Karena sudah terbiasa. Berinteraksi dengan orang, binatang-binatang liar di sini sudah cukup mengenali manusia yang datang ke tempat ini. Jadi mudah banget kita untuk jumpai ular-ular seperti ini. Ayo mas, kita lepasin di luar aja mas. Khawatir kena. Seru,